Currency ni dia lebih tenang jiwa. Janji method korang, confluence korang tu kuat. Confluence korang tu confirmation yang solid. Aim for solid breakout, aim for solid confirmation. Pastikan anda aim for big reward juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to University of Trade channel. Yang paling penting, make sure korang subscribe, hit the bell button and turn on notification untuk segala new update and new education video dalam kita punya YouTube channel. So untuk video kali ni, apa yang kita duk tengok komen demi komen dekat YouTube kita, dekat TikTok kita, dekat Telegram, semua mempersoalkan, Monza, SOP kotak Picasso ni boleh tak saya pakai di BTC? Monza, SOP kotak Picasso ni boleh tak saya pakai di currency ataupun di index? Okay, jawapannya boleh. Janji korang punya method tu masih sama saja. Janganlah kalau kita pakai SOP kotak Picasso tu, korang pakai pula tanda kotak engulfing tu, apa beza cara? Tanda kotak SNR tu, apa beza sikit dengan apa yang kita ajar? Benda tu tak boleh. Janji, macam mana yang kita apply, macam mana yang kita buat, itulah apa yang korang copy and paste dalam korang punya chart. Then, itu tak ada masalah. Benda yang paling penting adalah cara korang marking dan cara korang tanda. Itu saja yang definekan korang punya kotak Picasso tu adalah tepat dan benar. So, macam mana kita nak buat di currency? Now, Monza tunjuk dalam video kali ini. So, let's go. Kita tengok di GBP JPY. Jom. Alright, so kali ini kita tengok di currency pula lah. Sebab ada yang bertanya dengan Monza, boleh tak saya nak pakai di currency? Ya, tak ada masalah guys. Kalau korang nak tahu, Monza memang start dengan currency. Awal-awal Monza trade memang Monza menggunakan currency untuk Monza trade. Sebab apa? Currency ni dia lebih tenang jiwa. Dia tak sama macam gold. Kalau currency ni 20 pip, maybe gold ni boleh pergi 60 pip. Dia punya perbezaan volume, nak bagi newbie senang faham. Itu yang Monza paling senang lah nak terangkan. Maksudnya di gold ni dia punya range volume dia tu memang pergi lagi jauh, memang lagi besar. Tapi di currency ni dia agak slow sikit lah, agak lambat sikit. Tapi tak boleh dinafikan, memang gold ni adalah platform yang terpaling hangat ataupun terpaling orang ramai punya favourite pair. So nak kita tak nak membuang masa, kita nak tengok juga. Ini saya boleh katakan the favourite pair untuk currency traders. Maksudnya inilah pair pilihan ramai kalau dia kata dia trade currency. Siapa kata trade currency, saya boleh jamin ini adalah pair yang mungkin pada newbie yang trade currency dia takut, tapi pada advanced trader currency inilah one of their favourite pair. So now kita tengok GJ. Okay, so GJ ni adalah GBP JPY. Major dia adalah GBP dan minor dia adalah JPY. And boleh ke tak korang nak pakai SOP kotak Picasso ni di GBP JPY? Jawapannya boleh, tak ada masalah. Janji korang hanya perlu monitor macam mana kita tandakan SOP kotak Picasso di gold. Macam itulah kita tandakan SOP kotak Picasso di other pair ataupun di GBP JPY juga. Contohnya SOP kotak Picasso breakout sell, kita ada breakout iaitu satu level of resistance yang memecahkan satu level of support. So ini adalah one of kita punya structure base. Okay, structure basic yang korang kena kenali dulu. And then kita akan tandakan resistance, and then kita akan tandakan kawasan support, dan juga kita akan marking sekali kawasan engulfing. Maksudnya dalam kita punya setup sell, kita perlukan engulfing sell. So now inilah method yang kita nak ataupun cara penggunaan yang kita nak supaya korang dapat identify kawasan mana yang korang patut masuk first, kawasan mana yang patut korang layering, kawasan mana yang patut korang fokus untuk cut loss dan sebagainya. Maksudnya dua kawasan ini saja yang kita akan fokus untuk sell. So korang boleh pilih untuk korang nak masuk sikit ke awal-awal ataupun nak tunggu untuk tekan besar sikit pada penghujung zone pun boleh. Itu yang kita ajarkan. So now method ni kalau kita tengok di GBP JPY, contoh kalau korang tengok ada satu big movement kejatuhan di area sini. So method kotak Picasso ni dia memang sinonim dengan base dia adalah method kejatuhan besar-besaran. Itulah maksud sebenar big movement. Sebab big movement yang terbaik adalah big movement yang memecahkan pelbagai banyak support. Contoh kat sini korang boleh nampak satu support dipecahkan, and then satu lagi support dipecahkan, and then satu lagi support dipecahkan, and then satu lagi support dipecahkan. Dan korang boleh tengok banyak lagi support-support kat bawah ni.
Semua support-support ni dipecahkan dengan hanya satu kejatuhan asal, which is kita punya resistance yang terpaling atas dekat situ. So bermakna inilah kawasan yang terpaling solid kalau korang nak sell dekat kawasan GBP JPY. Sebabkan apa? Sebabkan the base structure kita, iaitu big movement besar-besaran, and then wajib at least big movement kita pecahkan satu ataupun lebih kita punya kawasan support. So now lengkaplah kita punya basic asas dulu, iaitu breakout big movement kotak Picasso kita. And then bila dah ada benda macam ni, barulah kita tanda kotak. Kita akan tanda satu kawasan base bawah, satu lagi kawasan base atas. So kita akan tanda marking macam ni. Okay, so bila kita dah marking macam ni, kita akan buat dua zone macam ni. And then kita kena tengok satu lagi, ya, korang jangan terlepas. Kena tengok ada ke tak ada engulfing cell kat sini. So kalau kita tengok, memang besar-besaran kejatuhan dia, dan maka dia melengkapkan kita punya engulfing structure. So inilah yang kita panggil dia sebagai SOP kotak Picasso. Kenapa kotak Picasso? Sebabkan korang boleh tengok, check it out balik kita punya first video tentang explanation kotak Picasso, dan anda akan faham apa maksudnya, apa ertinya kotak Picasso ni. Sebab memang korang nampak kotak, tapi mungkin korang tak nampak Picasso. Sebabkan dalam setiap video, kita cuba nak minimiskan pelbagai banyak kotak-kotak yang kita tanda. Tapi kalau korang tengok balik first video yang kita buat, korang akan faham apa maksud Picasso tu sebenarnya. And memang student-student semester 3 tak ada masalah. Diorang memang faham sebab memang hari-hari diorang tengok benda yang sama. Okay, so itu kotak Picasso. So now bila dia masuk saja dalam zone, katakan korang nak entry dekat sini pun boleh, ataupun kalau korang nak tunggu dekat atas ni pun boleh, tak ada masalah. Janji korang hanya sell dalam kawasan kotak kita sahaja. And then korang punya TP, exit plan macam mana? Okay, TP yang kita ajarkan adalah at least 30 ke 50 pips. Maksudnya kalau newbie dia fokus on ambil 30 pips, tapi kalau advanced trader at least fokus lah 50 pips pun tak ada masalah. Janji korang punya TP tu, kita katakan benda yang besar, reward yang besar. Kita tak nak ambil TP yang kecil, 20-10 pips tak nak, tak payah. Confluence dia satu lagi kat sini adalah, kalau korang tengok, kenapa saya kata sell structure ni sangat-sangat solid. Okay, first adalah breakout kejatuhan yang besar-besaran, iaitu di sini. Ini adalah the first confluence eh. The first confluence adalah structure breakout besar-besaran, kejatuhan yang besar-besaran. Yang kedua adalah confluence from breakout kita punya trending of buying. Itu adalah confluence yang kedua. Bermakna daripada trend kenaikan, and then tiba-tiba ada satu kejatuhan yang memecahkan dan menamatkan trend kejatuhan tersebut. And then itu adalah confluence kedua. Confluence yang ketiga adalah daripada sudut bila dia masuk ke dalam zone entry kita. Maksudnya bila kat sini. Confluence yang ketiga, bila ada lagi satu trend kenaikan dipecahkan. Inilah, kalau korang nak tahu, inilah confirmation sebenarnya untuk korang hold setup tu dengan pergi lagi jauh. Maksudnya, sebelum ni maybe korang tak tahu cara macam mana korang nak hold. Maybe korang tak tahu macam mana korang nak exit dengan realistik, ataupun exit dengan confirmation yang betul. So salah satu method ya, ataupun confirmation dan confluence yang korang boleh pakai adalah breakout trending of buying waktu dia masuk dalam kita punya zone. So once dia ada saja perpecahan macam ni, korang cepat-cepat cari kat mana exit plan yang realistik korang. So contoh, korang boleh exit dekat the nearest resistance. Katakan ini korang marking sebagai kotak kuning, tempat exit korang. Second thing, korang boleh exit dekat the nearest support dekat area sini. So dua kawasan inilah sepatutnya menjadi TP, take profit zone korang. Maksudnya kalau korang entry sell dekat kawasan selling kita, and then korang aim for the nearest resistance, at least korang dah hit lebih kurang 180 pips. Korang kena ingat, 180 pips tu selalunya kita memang akan take profit all. Kita tak ada pun nak gamble ke nak hold 500 pip, nak hold lagi 6000 pip ke, tak ada. Kalau dah capai 180 pip tu, exit je all, tak ada masalah. Close all, biarkan biru-biru tu tertutup. Kita bukan nak jadi pemegang saham yang paling besar ke nak hold lama sampai 10-15 tahun. Tak payah. Kita adalah trader harian yang kita just for aim untuk profit dan grow account kita dengan konsisten. So once dia dah dapat dah 180 pip macam tu, apa kerja korang adalah take profit, exit, itu saja. Janganlah korang kata korang nak lebih ke apa. Benda ni pun benda yang quality, bukan kita nak gamble, nak scalping ke apa, tak. So once dia dapat at least 50 pips at least. Kalau dia dah bagi 180 pip macam ni, then korang just take profit all pun boleh. And then kalau korang nak re-entry pun tak ada masalah. Kalau korang nak tunggu breakout kan, breakout kita punya
roadblock yang terdekat and korang re-entry lagi, tak ada masalah. And then korang akan aim for 100 and ada 143 pips pula. So itulah cara yang pertama. Maksudnya SOP kau tak berkasut ni boleh tak digunakan di currency ataupun di pair yang lain? Boleh, tak ada masalah. Janji method korang, confluence korang tu kuat, confluence korang tu confirmation yang solid, then tak ada masalah untuk korang pakai SOP kotak berkasut. Jangan pula tiba-tiba korang nak pakai SOP kotak berkasut yang kita katakan tak ada confirmation ataupun tak ada confluence. So bila tak ada confluence, itu yang menyebabkan benda tu bahaya sebenarnya. Contoh macam ni, kalau korang tengok sini pun ada satu structure cell, tapi kenapa dia pecah? Kenapa dia tak membuat satu kejatuhan macam ni? Kenapa? Contoh-contoh dia adalah korang boleh tengok based on dia punya confirmation ataupun confluence. Daripada apa yang korang tengok tadi, daripada trend kenaikan dipecahkan, masuk lagi tengok trend dipecahkan lagi, benda-benda tu saja yang perlu korang apply in future. Maksudnya macam latest setup ni, kenapa dia pecah? Salah satu faktor adalah disebabkan korang tak nampak satu trend buying dipecahkan. Ni adalah kita panggil momentum ni. Daripada bawah ni, dia start naik sampai atas ni, kita panggil momentum, iaitu trend of buying sedang berlaku. Dan di sini kita tak nampak pun satu kejatuhan ataupun satu chart pattern ataupun satu confirmation terjadi untuk hint pertukaran arah. Disebabkan itu amat sukar sedikit kalau korang nak memilih zone itu untuk korang punya sell zone. Maksudnya kalau korang nak senang, ni nak bagi korang senang faham lah Kalau korang nak senang, apa yang korang perlu buat adalah korang kena tunggu one of the hint ataupun one of the confluence, one of the confirmation. Nak paling senang, breakout of trend. Kalau korang nak sell, pastikan trend buy tu dah habis. Kalau korang nak buy, pastikan trend sell tu dah habis, dah mati. Then tak ada masalah untuk korang masuk, sebab korang dah tahu itu dah penamat untuk trend tersebut, untuk korang masuk sell ataupun korang masuk buy. Jadi kat sini korang boleh relate balik dengan apa Mozart explain pasal GJ ni yang latest baru berlaku hari tu, hari Khamis, Rabu ke Khamis macam tu lah. Okay, terdapat satu kejatuhan yang memang kita pun bagi signal sell waktu tu. Okay, so dekat group public hari tu kita ada bagi pada 3 Oktober. Korang tengok price ni baik-baik dan korang tengok chart ni baik-baik. Nampak tak? Chart ni 192.500 dekat area sini, kita ada bagi sell structure kat sini. And then kalau kita tanda balik, zone yang kita bagi sell ni adalah di area sini, di mana ada kejatuhan yang membuatkan selling structure untuk kita punya GJ. So bila dia masuk, itulah tempat yang kita akan fokus untuk sell. And then dia membuat kejatuhan sampailah pit stop terakhir dia kat sini. So dekat sini kita dah dapat profit lebih kurang 110 pips untuk kita punya GJ kalau korang tengok. And signal ni pun kita bagi dalam group public kalau korang tengok, bukan semester 3 tau. Yang ni kita bagi percuma dekat public. So korang tengok, jom one more time untuk GJ. Dua kali kita bagi. So GBP JPY kita sell macam biasa, luncur terus and memang junam, alhamdulillah. So untuk GJ, kalau korang tanya Monza, tak ada masalah pun untuk korang masuk ataupun currency pair yang lain, tak ada masalah. Janji method korang tu sama, sebab memang kita pun bagi signal GJ waktu tu. So ada saja perpecahan breakout, SOP kau tak pegang so, then tak ada masalah untuk anda masuk. Janji anda aim for big reward, anda aim for structure yang solid dan confirmation yang solid, baru anda boleh masuk. So itu saja untuk video kali ini. Make sure korang like, comment, share dan juga subscribe YouTube channel University of Trade. Pastikan anda tekan bell button tu supaya anda tak terlepas any new update tentang new education video dalam University of Trade channel. So Monza harap kalau korang trade di currency pun, janji korang punya confirmation, confluence sama seperti apa yang Monza ajar tadi. Okay, maksudnya aim for solid breakout, aim for solid confirmation, pastikan anda aim for big reward juga. So thank you very much untuk video kali ini. Nak signal padu, nak education padu, jumpa korang dalam channel Public. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.